Selamat datang di YouTube channel aku. Perkenalkan, nama aku Martha. Dan di video kali ini aku mau sharing ke kalian gimana sih caranya kalau aku pakai sheet mask dan gimana urutannya kalau aku pakai sheet mask. Kalau kalian penasaran, yuk kita lihat videonya. Yang pertama yaitu mencuci wajah terlebih dahulu agar wajah kita dalam keadaan bersih. Jadi sebelum pakai sheet mask, pakai skincare rutin kalian dulu ya, seperti mencuci wajah, memakai toner, pakai essence, pakai serum, dan baru deh pakai sheet mask. Yang kedua, pakai sheet masknya yang benar ya. Kalau di sheet masknya ada protective papernya yang kayak plastik keras gitu, itu bukan maskernya lo ya. Jadi kalian pakai itu maskernya yang tipis lembut seperti ini. Awas kebalik lo. Oke. Oleskan sisa-sisa essence dari masker ke kulit kalian ya. Kalian bisa oleskan ke leher, ke tangan, dan kaki kalian juga boleh. Yang keempat, jangan lupa pasang timer ya. Cukup kalian timer 15 menit aja. Jangan kelamaan, oke? Yang kelima, setelah 15 menit, buka maskernya dan pijit dengan lembut. Dan tap-tap juga. Dan ingat ya, jangan cuci muka. Setelah pakai sheet mask, jangan dicuci wajahnya. Cukup ditap-tap dan dipijit lembut sampai sisa esensnya menyerap ke kulit kita. Nah, ini kondisi kulit wajah aku setelah menggunakan sheet mask. Terasa segar, halus, dan kenyal juga. Nah, kalian sudah tahu kan gimana urutan dan cara pakai sheet mask yang benar? Kalau aku secara pribadi, biasanya pakai sheet mask cuma 2 kali dalam 1 minggu. Tapi semua itu kembali lagi sama kebutuhan kulit kalian masing-masing ya. Nah, segini dulu video dari aku. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Thank you for watching. Bye!